Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada upacara peringatan Hari Bakti PU ke-76 Jakarta 3 Desember 2021. Izinkan saya mengiringi Bapak Ibu semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya, sehingga pada hari ini, Jumat 3 Desember 2021, kita semua berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan dapat mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-76 dengan tema 76 Tahun Bakti PUPR Sikap Membangun Negeri. Bapak Ibu insan PUPR yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar, kita perlu terus merapatkan barisan dan meningkatkan kekompakan, mengingat adanya tugas-tugas baru, antara lain persiapan KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, menyongsong MotoGP 2022, renovasi Taman Mini Indonesia Indah TBMI, pembangunan Papua Youth Kreatif Hubungan di Papua, dan juga pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur sambil menunggu undang-undang yang disahkan. Bapak Ibu insan PR, pada kesempatan ini pertama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan PUPR dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Saya mengingatkan pada kita semua untuk terus memberikan kontribusi agar kita dapat segera keluar dari pandemi dan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali. Kita mencatat bahwa hingga hari ini tidak kurang dari 7.400 pegawai Kementerian PUPR terkonfirmasi positif COVID-19 dan 64 pegawai meninggal dunia. Mereka semua adalah para Sabta Taruna masa kini, para pahlawan yang telah memberikan dharma baktinya untuk negara dan masyarakat. Kita doakan insya Allah mereka semua husnul khotimah. Masa yang tidak mudah, kita patut bersyukur tetap dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanakan kepada Kementerian PUPR pada tahun 2021 ini. Kita telah berhasil menyelesaikan pembangunan 15 bendungan, di mana 11 bendungan telah selesai dan diresmikan Presiden Joko Widodo. Antara lain, bendungan Tugu, Gongseng, Bendo, Kuningan, Pasir Loreng, dan Karaloe. Pembangunan bendungan tentunya akan dilanjutkan dengan pembangunan jaringan irigasi, jaringan air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit energi, sehingga keberadaan bendungan dapat dimanfaatkan optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pembangunan jalan, hingga November 2021, kita telah menuntaskan